Halo guys, kita dari divisi Mobile Legends. Kita mau main games tebak-tebakan item Mobile Legends. Dari fungsinya, jadi peraturannya kita dibagi 2 tim. Nanti moderator bakal ngasih pertanyaan, kita rebutan poin. Dimulai dari soal pertama. Item magic ini memberikan damage pada hero lawan dan akan menyebabkan efek slow pada mereka. Ice Queen won. Anjay. Ini. Ini. Berarti 100. 100. Item defense ini memberikan 25% dari physical attack lawan. Antivirus. Kurang tepat. Bentar kok. Oh, yaudah. Item defense ini memberikan tambahan darah sebesar 920. Helmet Guardian. Guardian 1500. Iya, paling banyak tuh Guardian 1500. Diam. 200 ya, 200. Aduh. Item physical ini merupakan item aktif di mana apabila kalian mematikan item ini, hero akan ini terkena pinom kencer. Gua numpatin di sini. AFK. Aduh, udah banget loh. Item aktif berarti dipencet. Oke. 300. Tim kali 300, dia masih noob. 100. Next. Item magic ini memberikan magic power tambahan sebanyak 60. Holy Crystal. Kurang tepat. Divine Glaive. Ulang, lanjut dulu. Gak bisa dilanjut. Genius One. 60. Tebak! Beamblast! Shadow Beamblast! Udah habis kesempatannya. Yeah. Masih ada kita satu. Iya. Yeah. Oh, udah habis. Genius. Goda. Gua tahu. Winter. Iya. Ya, enggak ada. Makanya sudah jadi nyumbul. Sudah kan Divine Glaive 60. Dia yang mencet, bro. 300 sudah. Sudah habis. Next-nya. Item magic ini memberikan tambahan magic power sebanyak 75. Holy Crystal. Tepat. 75. Calamity. Genius One. Twin Blades. Oke, okay, Mas. Lu dicatat gua. Lu macam lagi anjing. Gua punya tim. Kalau itu 75 juga kan? Iya, sama. Jangan, mending itu selesai aja enggak ditahu kalau powernya doang. Oh. Saya aja lagi ada atribut tambahannya. Oh. Item defense ini memberikan tambahan XP sebanyak 1200. belum. Siapa ini? Kasih 200. Jauh dulu dong. Guardian Helmet. Curse Helmet. Athena Shield. Oracle. Zalus. Radian ya sih? Radian harusnya. Apa cepat? Radian Helmet. Twilight. Betul. Gue juga dari tadi salah mulu. Gue belum. 500. Aduh. Gue ingat yang paling banyak Twilight, Guardian, Corset. Next ya. Item jungle ini memberikan damage retribution terhadap creep atau minion sebesar 100%. Aduh, jangan lihat juga tau. Dan memberikan 100 crew damage pada lawan dan menyerap 5-5%. Retri merah, tapi gak tahu namanya. Retri merah. Retri merah. Blood Hunter. Kurang-kurang. Apa ya? Blood. Retri merah. Oh, Retri merah. Ada bloodnya. Udah ganti ya? Gua gak tau. Pas. Menyerah. Flame. Oh, kalau blood yang ungu. Flame. Aduh. Letter merah padahal. Oh, bang. Aduh. Dok, jawab lah, Dok. Pencet. Item ROM ini akan meningkatkan physical attack dan Encourage. Lu gimana, Tank? Aduh, bro! Punya tanker, AFK. Item ini memberikan physical attack sebanyak 45
550 HP dan cooldown reduction sebanyak 10% dan item Endless Battle. War X. Dude, wow. Aduh. Dok, di mana? Sudah baik tadi ya. Kita enggak pernah pakai War X. Item ini memberikan tambahan attack speed sebesar 40%. Wind Tower. Betul. Easy. Ini terkira mau sih dia. Pasif item fisikal ini memberikan 10% fisikal skill tambahan apabila HP berada di bawah. Hustle. Item fisikal ini memberikan 9% dari HP target yang tersisa dari Demon Hunter. Delapan kali kok. Udah jelas 8%, apalagi, Dok. Gua nggak tahu kalau dia es, cok. Lu banteng tau lah harusnya. Aduh, Dok, gimana sih, Dok? Kan pengertian dia es. Item defense ini memberikan 1200 keamanan dan. Jam. 1200. Gua dan helmet. Terus helmet. Itu kalau bilang tadi yang tinggi itu kurset Twilight. Iya. Gua punya tanker yang terus aja. Tanker gua nggak punya. Aduh. Guardian terus, Guardian terus. Guardian terus. Guardian 1500 kasih Guardian. Iya, 1500. Biar oke, okay, next 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 next. Soal yang tersisa tinggal 5 aja. Ya, oh, masih bisa. Masih bisa. Bisa kalah. Bisa, bisa kalah. Ini. Ya, pegang dulu, pegang dulu. Oke. Pencet aja. Kuper dulu, kuper dulu kasih dia 7 jam. Pencet aja, pencet aja. Pasif item ini memberikan true damage tambahan terhadap basic attack sebesar 120%. Ayo. Ini item di mana ini? Meletik lore. Bukan, bukan ini. Ya udah kali aja. Aduh, kan. Endless battle. Salah, gua tahu. Ada per. Gua tahu, gua tahu. Kalau Miti. Wi. Basic attack dulu deh. Basic attack apa lagi kalau enggak bisa nerger anjing. Lu gimana, Du? Aduh. Aduh, gue kan dari darah ya. Aduh, 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 gua punya tim tuker tim dong, tuker tim, tuker tim. Item ini memberikan 150 magic power dan 500. Ya, gampang. Bloodwing. Nah. Oh. Easy banget, woi. Yang serius gampang kalau main. Udah kalah masih taunting. Iya. Aduh. Pasif dari item ini yaitu setelah mengeliminasi atau mendapatkan assist cooldown dari skill ultimate hero. Fleeting time. Ngepur, ngepur. Parpur, parpur. Pur ayam. Ini soal dua terakhir. Item ini memberikan 160 physical damage. Pasif dari item ini yaitu Blade of Despair. Aduh, aduh, aduh. Physical tertinggi ya? Capek, gua capek. Udah bilang BOD, Nun. Bot, bot, bot. Oke, soal terakhir. Pasif dari item ini akan menambahkan 25 HP dan 4 magic attack setiap 20. Clock of Destiny. Betul. Kita di sini sengaja kalah ya, Do ya. Karena mereka enggak pernah menang soalnya. Mana ada gue? Enggak pernah menang. Jadi kami kalah. Kita beli item itu dilihat dong. Aduh, kami mengalah. Di sini kami mengalah, Ten. Siap, siap. Oke, guys. Terima kasih yang sudah menonton. Tadi ya gitulah game-nya. Semoga bisa memberikan inilah apa ya? Ya lalu pengetahuan buat item in game Mobile Legends sih gitu aja paling. Gimana kami? Kami di sini mengakui kekalahan kami. Nah, gitu. Karena kami sengaja. Oh, soalnya kita sudah sering menang. Iya, kami terlalu sering menang. Jadi enggak enak buat aduh. Makasih ya, makasih ya. Makasih, makasih banyak ya. Ya udah segitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube-nya GPX. Thank you. Makasih, bye-bye.